ini menggunakan bedengannya menggunakan Ecobrick. Nah, ini Ecobrick ini dibuat oleh siswa dan para guru. Ini berasal dari sampah plastik dan sampah botol yang kemudian dibuat oleh guru dan para siswa untuk menjadi bedengan. Ini bukan hanya bermanfaat untuk bedengan ini, tapi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar anak-anak itu bisa jadi bersih dengan diambilnya plastik dan dibuat ini oleh anak-anak. Gitu. Ini tanahnya bisa ditanamin sekarang. Dulu ini tanah keras berbatu seperti ini. Bisa ditanamin.